Oke, gue mau jelasin penemuan adaptive immunity. Nah, kita lihat ada guinea pig itu. Guinea pig itu marmut ya? Guinea pig itu kayaknya marmut ya? Guinea pig itu marmut. Nah, pertama itu kan sub-lethal dose toxin from bacteria strain A. Nah, yang lethal itu bacteria strain A. Nih. Maksudnya apa sih namanya? Enggak, ini semuanya lethal semua. Tapi ntar kita lihat di akhir deh. Nih, misalnya dia udah disuntik sama ini. Tapi apa sih? Sub-lethal enggak? Bener-bener enggak? Shite. Bener-bener nggak mematikan, nggak bener, maksudnya kayak 50% mematikan gitu loh. Jadi dia ada kemungkinan hidup, dan dia hidup, dan dia hidup, dan dia hidup, dan lain-lainnya hidup. Nah, terus, nah, ini kan ini strain B itu warna biru, strain ini nggak dikasih tau strain apa, pokoknya warna oranye. Nah, tuh yang pengen gue poin itu, misalnya dikasih warna ungu nih, bakteri warna ungu. Nah, terus dia dibikin kasih warna ungu lagi, nah dia hidup. Tapi kalau yang lain itu guinea pig-nya dia dikasih yang warna oranye, terus dikasih warna ungu, tapi dia malah mati. Dia dikasih warna biru lagi, tapi terakhir warna ungu, tapi kok dia mati gitu. Oh, nih lethal dose of toxin for bacteria. Jadi dia itu dikasihnya lethal semua. Tapi yang aneh itu kenapa yang ini enggak ada difteri? Kenapa enggak ada difteri gitu? Itu namanya prinsip vaksin ini, cara kerja vaksin sebenarnya. Ya itu orang Indo-nya, bahkan orang Inggris bilangnya harusnya kayak gini anjir, bukan vaksin kayak gini. Udah jadi ini kan sub-lethal nih. Nah, dia itu dia udah inget kayak anjay, dia badannya itu kayak sistem imunnya kayak anjay anjay difteri gitu. Lu berani lu kesini gitu, terus dia udah kayak gebukin bakteri gitu, terus dia bakal inget kelemahannya bakteri, kelemahannya difteri itu apa dalam bahasa lainnya. Jadi kapan lagi kalau bakterinya itu datang, walaupun dia sekarang udah lethal, dia masih bakal kuat. Tapi kalau dia malah dikasih warna oranye, dia bakal kayak okay, gue bisa lawan warna oranye. Terus satu dikasih lethal difteri, terus kayak anjir, difteri siapa anjir, sadis banget, udah mati. Nah, dia juga, makanya kalau yang ini itu, ini adaptif itu kan tadi kan spesifik kan, jadi dia bakal ingat spesifik difteri itu kayak gimana. Nah, itu udah, ini doang apa sih yang di highlightnya itu, penemuan sistem imun adaptif.